Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas lanjutan pertandingan badminton Daihatsu Yonex 2022. Yang kita bahas sekarang adalah single putra. Berikut hasil selengkapnya pertandingan single putra Indonesia hari ini. Partai pertama single putra Indonesia bertemu dengan single putra Netherlands, yaitu Jonathan Christie versus Mark Choljo. Berikut hasil pertandingan selengkapnya. Set pertama dimenangkan oleh Jonathan Christie dengan angka 21-13. Dengan ini single putra Indonesia unggul 1-0 sementara. Set kedua disamakan oleh Mark Choljo dengan angka 24-22. Dengan ini kedudukan menjadi 1-1. Dan set ketiga dimenangkan oleh single putra Indonesia dengan angka 21-10. Dengan ini single putra Indonesia yaitu Jonathan Christie lolos ke putaran kedua. Berikutnya single putra Indonesia kedua bertemu dengan wakil Thailand yaitu Anthony Sinisuka Ginting versus Kenlafut Pitirsan. Berikut jalannya hasil pertandingan selengkapnya. Anthony Sinisuka Ginting mengundurkan diri dari pertandingan di set pertama. Dengan ini wakil Thailand yaitu Kenlafut Pitirsan maju ke putaran kedua. Berikutnya single putra ketiga Indonesia yaitu Chicho Aura Dwi Wardoyo bertemu single putra nomor 1 Jepang yaitu Kento Momota. Berikut jalannya hasil pertandingan selengkapnya. Set pertama dimenangkan oleh wakil Indonesia dengan angka 21-15. Dengan ini single putra Indonesia unggul 1-0 sementara. Berikutnya masuk ke set kedua yang berhasil ditutup oleh wakil single putra dari Indonesia dengan angka 22-20. Dengan ini Chicho Aura Dwi Wardoyo maju ke putaran 2 Daihatsu Yonex Japan Open 2022. Inilah sekilas info hasil pertandingan single putra di kejuaraan badminton Daihatsu Yonex Japan Open 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.